Assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat datang di channel Andy Naim. Baru-baru ni, dua video aku telah buat vlog memikat burung mabah lekir. Kali ni lain pula ceritanya. Nak tahu apa cerita minggu ni? Jom ikut saya. Kalau sebelum ni, bila suami nak pergi hiking, kofor dia akan tinggal anak-anak dan juga isteri di rumah. Kecuali si isteri tu memang dah kaki hiking. Kali ni aku cadangkan kepada isteri-isteri di rumah, ajaklah suami untuk bawa anak-anak dan isteri hiking di Bukit Durian. Bukit Durian terletak di bandar utama Gua Musang. Ia setinggi 260 meter dan sangat sesuai kepada semua peringkat umur, termasuklah kanak-kanak. Kat sini ada kolam buatan kalau sahabat-sahabat nak tahu. Kalau kita hiking waktu petang, kita boleh tengok view matahari terbenam berlatarkan bandar utama. Dan kalau kita nak tengok kabus penuh, kita boleh hiking pada waktu pagi. Memang lawalah. Hiking kat sini memang selamat dan kawasannya pula sangat bersih. Okey sahabat-sahabat, sekarang ni aku dah sampai di pertengahan Bukit Durian. Kat sini pun kita dah dapat tengok view yang sangat menarik. Sekali-sekala kita segar angin anak dan juga isteri kita untuk dia melihat sendiri keindahan ciptaan Yang Maha Esa. Di puncak Bukit Durian, kita dapat tengok view bandar Gua Musang. Memang lawalah sahabat-sahabat. Tak menyesal bawa anak isteri datang hiking kat sini. Memang santai. Ajak suami mai hiking kat sini. Biasa dia tinggal kita. Sekarang ni kita boleh ajak dia bawa anak-anak santai hiking di Bukit Durian Gua Musang. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa belanja saya, subscribe dan juga like.
Semoga anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah.